Pertama sih waktu saya menginjakan kaki di sini tuh saya sebenarnya kaget, banyak kekecewaan, tapi kekecewaan itu berubah setelah 3 tahun waktu yang tak tergantikan, yang tak terlupakan juga. Luar biasa 3 tahunnya. Momen yang gak bisa dilupain pas di sekolah, TOC. TOC itu udah, pokoknya itu udah momen utama pas di MHT deh TOC. Terus banyak sih, OSIS juga banyak acaranya. Ya belajar sih, belajar tuh tiap hari dan itu udah gak mungkin terlupakan sih. Pokoknya momen-momen di kelas tuh terbaik deh. Apa ya? Ya semoga kita nggak jauh lah, pokoknya kita tetap solid lah, tetap kenal, nggak ada yang tiba-tiba jadi berjarak atau gimana, tetap solid lah pokoknya kedepannya. Sukses kedepannya juga. Nol tujuh adalah satu angkatan di mana saya bisa mengajar full. Karena sebenarnya saya kan di SMA terdahulu, kemudian saya dipindah ke SMA MHT, dan itu juga kelas yang saya ajar secara full 1 tahun lebih. Dan terus terang, mereka punya arti tersendiri buat saya. Agak cerita nih ya, waktu itu kita hampir satu angkatan nonton film Saw. Nah terus tiba-tiba dipanggil ke ruang guru disangkain nonton film porno. Pokoknya pas kita sama-sama menang bareng, ngukir prestasi bareng, dan gak juga lupain kehidupan anak SMA, kita bandel bareng. Jadi tuh pas Soul Crave kayak, kan kelas aku ada boy band dan girl band gitu kan. So, abis itu kelas aku tuh kayak belum ada persiapan apa-apa, terus kelas lain tuh kayak udah sombong-sombongin itu. Terus ternyata pas hari H, kayak cowok-cowok di kelas aku kan yang nampilin penampilannya kan, dan mereka tuh sangat-sangat tampan gitu. Terus akhirnya cewek-cewek kelas lain tuh kayak ngiri gitu deh kayaknya. Terus abis itu mereka kayak rendah diri. Terus abis itu pas gitu selesai, mereka ngerubunin cowok-cowok kelas aku. Terus abis itu mereka minta foto. Terus kayak kita dalam hati cewek-cewek kelas 11 tuh kayak, syukurin lu, siapa suruh lu sombong-sombong. Saya selalu tanamkan sama anak-anak di sini, apa terutama anak-anak, karena di sini kan sekolahnya hard science ya, terutama kalau yang sudah dengan jangan sampai gila akan science gitu. Apapun kalian nanti tetap selalu ingat sama Allah, karena semua itu karena ada Allah. Jangan lupa, itu sih yang penting. Terlalu banyak memori yang udah ada dan sayang banget kalau misalkan kita ngelupain ini, dan ada mungkin ada kesalahan yang orang lain buat atau kita perbuat, tapi ya intinya jangan lupa lah, karena kita tuh kayak sering banget, ini alay banget sih, kita itu keluarga. Terus sukses dengan jangan lupain Vincer. Pesan gue buat Vincer, tetap solid, jangan lupain satu sama lain. Kalau udah sukses, kita kolaborasi, jangan berkompetisi. Jangan sombong, mentang-mentang udah punya teman baru. Ingat bahwa kita 3 tahun, literally 24 jam, 7 hari, bareng-bareng. Dan jangan pernah lupain. We'll be right back.
seneng tapi capek sumpah, tiga kurikulum jadi satu. Misalnya tuh pertama yang pasti belajar susah lah ya, kayak kata temen-temen yang lain, tapi fasilitasnya tuh di sini lengkap, jadi sebenarnya belajarnya tuh enak lah ya, kondusif, terus jauh dari crowd, jadi kita di sini belajar dengan kondisi yang mendukung. Pelajarannya agak-agak ribet gitu ya, tapi karena ada teman-teman yang asik, belajar tuh nggak kerasa jadinya. Kalau momen, mungkin nggak tepat disebut momen, tapi jangka waktu sih. Ya, itu pertama jadi ketua asrama, yang kedua sampai sekarang juga masih sering gitu. Misalnya anak-anak kelas 7 itu lebih ceria, lebih rame, tapi tetap fokus dalam belajar. Thank you.